seperti botol, cat, kuas, dan gambar berbentuk anyaman. Kemudian, tempelkan gambar yang berbentuk anyaman pada botol. Usahakan bagian gambar menempel semua pada botol. Gunakan selotip atau selasi untuk mengelem bagian gambar supaya lengket pada bagian botol. Gunakan kuas untuk melukis bagian gambar anyaman yang sudah dilengketkan pada botol. Panaskan di bawah sinar matahari. Kemudian gunakan benang wol untuk melilit bagian atas dari botol. Nah, teman-teman bisa mengikuti seperti pada video ya. Bagian yang tersisa menggunakan warna hitam. Lupa untuk mengecat bagian bawah botol ya, seperti pada video di atas. Menggunakannya sebagai vas bunga ya, mudah kan?